Seekor lipan atau kelabang, Chilopoda, terekam kamera sedang merayap di sudut atas dinding toilet suatu kantor. Hewan itu membuat heboh lantaran ukurannya yang jumbo atau lebih besar daripada kelabang pada umumnya. Saat ini, belum diketahui secara pasti alamat kantor tersebut. Video berdurasi 15 detik itu viral lantaran diunggah oleh akun Instagram @makassar_info pada Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Video itu telah ditonton hingga 267.000 kali dan memperoleh lebih dari 3.000 komentar. "Ngeri masuk toilet kantor lihat kelabang seperti ini," tulis akun tersebut. Berbagai tanggapan netizen pun membanjiri kolom komentar pada unggahan video itu. "Ini mah kelakang santet ya," tulis akun @kekenayu. "Ngebayangi masuk pantat," tulis netizen lainnya. Kelabang merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bentuk tubuhnya bersegmen serta pipih sedikit menyerupai cacing atau ular. Namun kelabang memiliki kaki berjumlah banyak di setiap sisi. Kelabang juga dikenal memiliki bisa atau racun yang berbahaya. Predator ini biasa memangsa cacing dan serangga. Meski berbisa, kelabang tetap digemari para pecinta kuliner ekstrim. Di beberapa negara Asia, seperti China, Thailand, dan Kamboja, kelabang berukuran jumbo disajikan sebagai menu makanan khusus. Tidak hanya digoreng atau dipanggang, daging kelabang biasanya juga disate. Indozone. Jadi bagaimana menurut Anda?